Halo followers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas info terbaru kejuaraan South America 20 tahun 2023, di mana 4 negara peringkat tertinggi akan lolos ke Piala Dunia tahun 2023 Indonesia. Berikut hasil pertandingan selama fase grup di grup A dan grup B di kejuaraan South America 20 tahun 2023, di mana 6 negara yang lolos antara lain. Yang pertama, Brazil U20 juara grup A dengan 4 kali bertanding, 3 kali menang, 1 kali draw tanpa terkalahkan, dan lolos ke tahap akhir. Colombia U20 berhasil finish di peringkat 2 dari 4 pertandingan, 2 kali menang, 2 kali draw, tak pernah kalah, dan lolos ke tahap akhir. Dan di posisi 3 ada Paraguay U20 dari 4 kali bertanding, 2 kali menang, 1 kali draw, dan 1 kali kalah, juga lolos ke tahap akhir. Berikutnya dari grup B, Uruguay U20 berhasil juara grup B dari 4 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali draw, tak terkalahkan, lolos ke putaran terakhir. Selanjutnya ada Venezuela U20 berhasil finish di peringkat 2 dari 4 pertandingan, 2 kali menang, tak pernah seri, 2 kali kalah. Dan di peringkat 3 ada Ecuador U20 finish di peringkat 3 dari 4 pertandingan, 1 kali menang, 2 kali draw, 1 kali kalah, dan juga lolos ke putaran terakhir South America U20 tahun 2023. Sekarang mari kita lihat jadwal ke-6 negara tersebut dalam perebutan gelar South America U20 dan 4 negara dengan peringkat tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2023 Indonesia. Berikut jadwal pertandingan selengkapnya. Di partai pembuka, Paraguay U20 versus Venezuela U20 digelar Rabu 1 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 03 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai kedua, Brazil U20 versus Ecuador U20 digelar Rabu 1 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 05.30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ketiga, Uruguay U20 versus Colombia U20 digelar Rabu 1 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 08 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai keempat ada Uruguay U20 versus Ecuador U20 digelar Sabtu 4 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 03 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai kelima ada Brazil U20 versus Venezuela U20 digelar Sabtu 4 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 05.30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-6, Colombia U20 versus Paraguay U20 digelar Sabtu 4 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 08 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-7, Venezuela U20 versus Uruguay U20 digelar pada Selasa 7 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 03 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-8, Paraguay U20 versus Brazil U20 digelar Selasa 7 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 05.30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-9, Colombia U20 versus Ecuador U20 digelar Selasa 7 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 08 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-10, Ecuador U20 versus Venezuela U20 digelar Jumat 10 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 03 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-11, Uruguay U20 versus Paraguay U20 digelar Jumat 10 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 05.30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-12, Colombia U20 versus Brazil U20 digelar pada Jumat 10 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 08 pagi waktu Indonesia bagian barat. Partai ke-13, Ecuador U20 versus Paraguay U20 digelar Minggu 12 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 03 pagi waktu Indonesia bagian barat. Di partai ke-14 ada Brazil U20 versus Uruguay U20. Minggu 12 Februari 2023, start pertandingan pada pukul 05.30 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan di jadwal terakhir, Venezuela U20 versus Colombia U20 juga digelar pada Minggu 12 Februari 2023. Start pertandingan pada pukul 08 pagi waktu Indonesia bagian barat.
NLC jelas info hasil akhir fase grup dan jadwal pertandingan tahap akhir kejuaraan South America U20 tahun 2023. Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih.